di Mbak? Nang sing CB CB. Oh iya, CB Kenso. Kene ora dedol ngendrae dedol. Ora kuwi kene mung ana arep diecer napa ya ora diecer na wong-wong anu nek lagi di protoli ndarane diecer ora. Oke, Jos Uri Merwin, jumpa lagi channel Wanto Gueng 212 Manusia Golobok Seribu Akan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman penasaran ya dengan yang namanya Beruang Utara ya. Iya, Beruang Utara. Nah, dan di samping kita nunggu si Kenso dirakit untuk besok pagi. Iya. Jadi kita ngobrol tentang Beruang Utara. Iya, siap-siap, Pak. Boleh. Ayo silakan duduk, Mas. Iya. Mau apa? Asu ya, masu kan jagung yang tamu nih malah nyusun perintahan jagung. Beri. Bapak mikir gue. Pas nyambut gue buat cacatan, Mbak. Aman, wes. Selfie disit karo seleb Banjarnegara. Selfie apa orang apa? Gaya goblok. Lebon maning. Gue kan kena ring TikTok banget. Kenapa ya, kok? Jadi ini Mas Ad, Mas Adita, Mas Es Campur. Kisah dari motor sang legend terus yang pembawa hoki buat jenengan itu ya. Yang namanya Beruang Utara itu kisahnya gimana sih, Mas? Ya kok namanya Beruang Utara? Namanya kok sampai diberi nama Beruang Utara dan pernah heboh di dunia maya alam perdamaian. Jadi, itu awal kisahnya gimana coba? Ya, sebelum masuk ke Beruang Utara, Mbak ya. Iya. Jadi untuk mesin yang sekarang saya pakai di mesin Beruang Utara itu mesin pertama saya. Boleh dibilang mesin perjuangan. Yang awal mulanya tuh dulu sempat meledak, maksudnya jebol. Mesinnya tuh jebol. Oh, mesinnya jebol. Sempat jebol sebelum menjadi yang sekarang, sempat jebol dulu. Terus emang udah tak agendakan untuk buat mesin balap lah, buat kompetisi karena sekarang naik balap-balapan di jalan kan udah resiko. Oh, itu Beruang Utara mau khusus untuk balap ya? Aslinya buat balap-balapan di jalan. Herek-herekan lah cara cah gaule. Iya terus? Cuma karena herek-herekan itu banyak resiko lah. Membawa korban. Iya, membawa korban terus tak niatkan untuk tak ikutkan resminya. Oh, sekarang ikut resminya. Nah, kenapa kok namanya jadi Beruang Utara? Karena untuk nama akun TikTok istri saya. Oh, emang dari TikTok. Awal itu Beruang Utara. Oh, jadi akun TikToknya Beruang Utara itu langsung digandeng ke motor itu ya, Beruang Utara. Cuman namanya memang sempat melejit tinggi loh Beruang Utara. Iya, Beruang Utara. Kemarin borong, kan? Borong. Alhamdulillah dua kali kan di Banjarnegara sama Cilacap. Dapat berapa trofi, Mas? Yang di Banjar dapat 4. Oh, shit. Juara 1 terus juara 5. Juara 1 sama juara 2. Dan itu yang di Banjarnegara. Negara tok kowe, Mbak. Terus yang kemarin di Cilacap terakhir itu kejurnas, Mbak. Kemarin itu yang bulan-bulan ini kan? Iya, kejuaraan nasional. Itu borong 1 2 3 4 5. Keren. Alhamdulillah. Dan ini dari hobi yang ya oke lah ya. Aku untuk teman-teman pecinta motor-motor tua jangan pernah mengatakan oh ini anu pemborosan ini dengan mesin ini mahal. Dari dulu namanya besi yang sudah diolah menjadi satu alat ke mahal leng. Betul ya. Rongsokan kapal belarang ya, Bu. Rongsokan kapal belarang lah pemaning sudah wujud seperti ini. Kayak iki bane besi, tapi enggak mesti gledang atok iki rongsok ya ora payu tapi sing adol Beruang Utara. Iya ada payu larang. Iya, karena dirumat. Iya, terus punya nama juga, nama besarnya. Dan untuk saat ini Beruang Utara sedang sakit gigi, Man. Makanya lagi di bengkel sekarang ya. Bobok. Karena untuk terakhir pas di Cilacap itu biar tidak menimbulkan masalah yang maksudnya benora tambah parah. Merembet. Dicek ternyata sekernya minta ganti. Klepnya minta ganti, pir klepnya minta ganti, terus nanti upgrade pengapian juga. Nah, asiknya kalau di model balap-balap seperti ini, herek-herek seperti ini itu juri tidak bisa ditembak lho, Man. Oh, tidak bisa. Itu real dari karena skill kita masing-masing, bro. Skill joki sama ya power motornya. Power motor, settingan motornya. Jadi di situ kita diuji untuk keterampilan kita merakit, menginjeksi, mengupgrade status. Upgrade status ya beda ya. Beda, Mas. Upgrade status update kalau itu ya, Mas ya. Misalkan gini, Mas Aan. Ya, misalkan besok jadi ya sebenarnya aku sih minat lah ya, kepengen ikut ke terjun ke
ya bukan balap lah, hanya untuk ikut meramaikan buat rekan-rekan herek semuanya seluruh Indonesia. Aku sebenarnya kepengen minang si ini sebenarnya, minang si Beruang Utara, Utara gitu loh. Sebenarnya misinya aku itu ke situ. Jangan jujur ya Mas. Sejak 2 hari belakangan kan aku sama Mbak Wanto ke sini tujuannya cuma pengen mantau Beruang Utara ya, Mas. Iya, betul Beruang Utara. Dan itu enggak tahu beruang Mbak bayari apa piye iki, apa dibayari jalurnya pira yo rembukan sih karo Mas. Gitu nah iya, kita tanpa ada, kita nggak ada setting ini, nggak ada settingan untuk ngobrol kayak gini. Kewantungannya benar apa? Jadi besok kapan bisa jadi, kalau sudah jadi ya motor kau lagi podcast seru-seru sekali kayak gua anu bocah liwat. Ini juta bataman, juta batang ini mah. Nggak, ini pokoknya sih, anak sih ngomong mani ngomong talik. Alas udah mati, alas udah mati ngomong mani man. Anak sih ngundang mani mati, gue walang sepatu teman kenang aku. Orang nanti ngomong lagi serius. Nah jadi niatnya aku sama Karman ya kita nego aja lah, wong kita kan udah lama agak lama berkenalan lah ya, cuman aku baru terjun ke Erek, baru lihat Erek kan beberapa bulan ini, dan disitulah aku terpanggil. Wah ya enak juga untuk komunikasi, untuk cari teman, cari saudara, enak kalau bisa komunitas sangat-sangat kuat ya Mbak ya, karena komunitas sangat kuat banget man. Aku kalau di TikTok sama dia, waduh langsung hancur dari tap-tapnya dari teman-teman, tok. Aku baru dapat 70 koin, ini sudah dapat 1500 koin. Gak apa-apa, itu ya, gitu kan hanya untuk mainan, hiburan dari sini, gak apa-apa. Jadi kemprong jancur banget kalau sama teman-teman. Kayak pecah anu kue sirik pecah anu bekas rehabilitasi kan kayak betul gila rehabilitasi itu dulu rehabilitasi urung mari wis diumbar diumbar dia kalau lagi kumat makannya daun mas suket dipangani ke dia tuh belum mau mulai beh ujar gue pedus senangnya kaya kasuh ya. Jadi mau kembali lagi mas. Iya, terbuka lagi. Jadi maksudnya ya nantilah jikala aku udah ada rezeki, jadi Beruang Utara tak pindah ke Kutawi Nangun itu. Misalkan aku besok apa nanti aku ada rezeki, ya langsung lah wong kita ini kepenak kok. Ya tapi nek saran dari saya mbak ya. Urusan ngece lah, ketua ngece banget gue lu. Orang ngece buat aku isaran. Ketua ngece banget, rumani pira. Ketua kayak gitu lu, kelihatannya kalau kalau aku isaran. Sekelibat dari pandangan matanya dia sudah seolah-olah menghina. Mani pira sih weng, aku isaran. Mani pira. Itu udah, aku udah tahu. Ya kalau gini mas, kalau untuk harga ya standar aja lah, standar CB kan jangan sudah tahu lah. Ya paling ya karena sudah punya nama ya paling mentok-mentoknya ya paling 50. 5 apa ki? Kiap 5 apa ki? 5.000. Oh 50 juta. Ya. Gitu. Cuma nek dari nanti itu aku kan duta aku sama Karman lah. Super hasil guys, rambungannya dicukakal terus dicukakal terus ya cuman yang kayak pajak anak buahmu yakin mas datang iya, jadi biar nanti aku sama Karman bisa patungan lah, biar aku juga sama Karman yang rencana yang mau pakai berdua itu loh. Jadi ada geng di Kutha Winangun ada di sini juga gitu loh coy, itu maksudnya aku. Dan tapi, itu nama enggak, branding itu enggak tak buang, tetap Beruang Utara. Iya betul. Itu Mas Adi. Cuma kalau untuk dijual belum lah. Soalnya apa ya? Itu kacau lah, icon, benar-benar icon dari sisi Dewe Geng. Jadi mungkin untuk Beruang Utara tidak tak jual baik juga. Dan harga segitu? Tidak tak jual. Dengan harga berapapun. Okay. Jadi harga segitu belum masuk ya? Belum masuk loh. Dan soalnya udah bosan ya besok ya. Enggak aneh harga ya, katakanlah dengan nominal segitu ya. Sebenarnya sudah lumayan man. Masalahnya
aku tadi ke rumah Adit itu dapurnya sudah agak doyong lumayan. Oh iya, iya. Yaitu uang itu kan bisa untuk betulkan dapur yang rontok-rontok itu. Rontok sange bocor. Iya, iya. Maksud, maaf bukan menghina. Ya, iya. Maaf bukan menghina. Itu kan daripada kita mengandalkan kerja harian kayak aku nih, ini kan sudah lumayan lah. Bukan aku menghina lo, iya. Pandangannya langsung sinis banget lo. Biasa lumayan, saja lah, iya. Jangan kecongkol-kecongkol itu terbawa emosi, kita relax aja. Iya. Jadi kesimpulannya gimana nih coy? Kesimpulannya. Untuk kesimpulannya emang Brong Utara nggak tak jual. Okay. Makanya tadi tak kasih saran buat Bawato kalau ada rezeki, bangun dari nol aja. Aku kalau bangun dari nol nunggunya lama banget mas. Oh nggak lama, nggak lama. Bangunnya lama banget itu bangunnya. Ya kalau bangun rumah lama, tapi kalau bangun motor udah ada uangnya, nata jadi. Jadi. Terus satu lagi yang satu kan ada satu lagi yang GLC JDW dijual yang GLC JDW, nah itu oke lah, itu udah apa ya, JDW, GLC JDW kalau GLC JDW juga gak akan jual bang. Orang kok katanya kayak gitu, kok segitu temen sih gue kok orang doyan duit gue lu kok menungsa urip nang alam jadi gue itu duit lu siji duit lu sanding silit ya kaya lah iya bener iya kan wis sanding sini terus duitnya sih ngurung anak ini negosi ngapik-ngapik lah orang dan itu GL CJDW gak mungkin aku jual lagi tetep brand CJDW geng tapi rata betul bang rata betul wis gelut bae lah mau orang wis ditol lagi balik bae apa yuk ke pribe geng kenso kan sepatune sepatune kurosan ngecel Kenzo udah dijual. Kenzo, kondisi Kenzo teman-teman bisa lihat kondisi Kenzo. Dan untuk Burang Utara teman-teman bisa lihat di channelnya Mas Adit dan itu memang sangat istimewa banget. Mbak Wanto juga sampai begitu lihat channel YouTube-nya, wah, begitu dahsyat banget ini motor nih. Barangkali bisa tampinan gitu. Ya kalau kita sebenarnya ada sponsor juga ya Pak. Dan ada Mas Panji sama Rafi Ahmad. Oh iya. Itu. Alsat. Iya, maaf Akar Rafi. Ada Alsat di situ. Jadi kemungkinan nanti kalau Panji main ke tempatnya aku apa Alsat main ke tempatnya aku Beruang Utara sama CJDW geng kan bisa pindah ke sana. Rencananya aku gitu loh. Ya bisa meracuni CB juga sama artis-artis gede coy. Gimana? Belum pak. Belum kalau Brang Utara untuk dijual itu belum. Jadi insya Allah untuk koleksi motor saya itu tak sampai kapanpun lah gak bakal tak jual. Kalau mending jetor bosok arek rumahmu ya mas. Hebat ya. Karena untuk generasi penerus juga masih ada. Anak saya kan dua mbak. Cowok semuanya. Dan motornya satu-satu. Oke. Buat cerita. Ya. Ya wis lah. Jadi gimana lagi? Wis terakhir ini penawarannya. Gue barter sama Suzuki Terno dan gue. Maling koro Suzuki Terno do. Barter. Ya kok tambah pira. Ngapur kayak Jody Lee Warwick Suzuki numpak. Jody Lee Warwick sudah numpak di Tornado nih gue. Irfan Hakim sudah, Panji sudah. Tapi nyongkok sih. Dede Inun sudah. Itu kemarin mau dibawa podcast ke Dede Kobusir belum tak terima nang aku. Merganya apa? Hah? Merganya apa? Orang diundang. Gue coba itu yang belum ada panggilan. Oh belum ada panggilan. Iya. Tinggal tunggu panggilannya dok. Oke kalau itu Suzuki Terno sama-sama motor legendaris. Jangan lah. Kue tombok tapi aku nyokot tapi ya megah lu pada di jeneng ya lu Suzuki Terno dan aku lu cok sama-sama punya nama mending dirawat saja entah sampai kapan pun itu terus angin lah mon kaya sepatu nih bakar Bali orang ngurusi lah pokoknya kita ya udahlah mas makasih mas semoga Beruang Utara sama si GLCJDW Genzo tetap ditanganin jenengan dan terawat dengan bagus lah dan bisa membuat amin memberikan inspirasi buat pemuda-pemuda ya pemuda dan generasi penerus kita ya. Itu bisa mengedukasikan ini yang balap seperti ini yang untuk touring seperti ini untuk yang touring seperti ini jadi biar buat contoh teman-teman semuanya jadi terima kasih juga siap. Ya mas sama-sama sebenarnya aku serius tapi apapun ya, apa mohon maaf orang tak peduli ya
ya sorry bae lah, kalau cikrannya aku menghina, enggak ada unsur ke situ ya. Itu andai kata boleh, enggak boleh juga aku enggak maksa. Thank you. Siap. Sukses selalu. Amin. Salam buat anak. Siap. Duasa CJDWG. CJDWG. Sampaikan salam Bapak Anto buat rekan-rekan semuanya. Salam. Thank you teman-teman.